Oke teman-teman pencinta bulu tangkis, berikut hasil lengkap hari pertama Yonex German Open 2023 Super 1000 babak 32 besar. Berikut hasil babak 32 besar hari pertama All England 2023. Pertandingan dari tunggal putra. Tunggal putra Chinese Taipei Wang Sui kalah 0-2 dari tunggal putra India Pranoy HS. Loh Ken Yeo, Singapura kalah 1-2 dari Zhao Junpeng, China. Anthony Sinisuka Ginting, Indonesia menang 2-0 atas Kantapon Wang Charoen, Thailand. Tunggal putra Chinese Taipei, Chou Tianchen kalah 18-21, 19-21 dari tunggal putra India Laksa Sen. Tunggal putra Denmark Anders Antonsen menang 2 set langsung 21-16, 21-18 atas rekan senegaranya Rasmus Genke. Tunggal putra Indonesia Cesar Hiram Rustavito kalah 9-21, 12-21 dari tunggal putra Malaysia Ng Se Yong. Dan tunggal putra Denmark Victor Axelsen menang rubber set atas tunggal putra Hong Kong Lee Chiuk Yew. Pertandingan pertama di lapangan 2, tunggal putri Cina peringkat 4 dunia dan unggulan 4, Chen Yufei, akan berhadapan dengan wakil Kanada peringkat 15 dunia, Michelle Lee. Tunggal putri Jepang, Nozomi Okuhara, kalah 11-21 dan 15-21 dari tunggal putri Thailand, Pornpawe Chochhuwong. Tunggal putri Thailand, Ratchanok Intanon, kalah dari rekan senegaranya, Lalindra Chaiwan, 16-21 dan 17-21. Tunggal putri Cina, Wang Ziyi, menang 2 set langsung atas tunggal putri Jepang, Saina Kawakami, 23-21 dan 21-11. Tunggal putri Jerman, Yvonne Lee, menang rubber set atas tunggal putri Malaysia, Goh Jin Wai. Dan tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, menang 15-21, 21-12, dan 22-20 atas tunggal putri Denmark, Klein Hojmark Jaisfeld. Dan tunggal putri Cina Han Yue menang 21-10, 21-7 atas tunggal putri Singapura Yeo Jia Min. Pertandingan pertama di lapangan 1, ganda putra Korea Selatan peringkat 58 dunia, Kim Gi Jung dan Kim Sarang, akan berhadapan dengan wakil Indonesia peringkat 12 dunia, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. 15-21, 21-13 dan 16-21. Ganda putra Chinese Taipei menang 2-1 atas ganda putra Prancis Christoph Popov, Thomas Junior Popov. Ganda putra Malaysia Ong Yeo Shin, Teo Ei menang 13-21, 21-16 dan 21-18 dari ganda putra Chinese Taipei, Lee Yang Wang Chilin. Ganda putra Jepang, Takuro Hoki Yugo Kobayashi, menang 21-12 dan 21-14 atas rekan senegaranya, Keiichiro Matsui Yoshinori Takeuchi. Ganda putra Denmark, Kim Asrup Andreas Rasmussen, menang 18-21, 21-14 dan 21-17
dari ganda putra asal Jerman, Mark Lampus, Mervyn Seidel. Dan ganda putra Cina, He Jiting, Zhou Haodong, menang 21-10 dan 21-8 atas ganda campuran Chinese Taipei. Dan hasil dari ganda putri Korea Selatan, Kim So Yeong, Kong Heong, menang 21-11 dan 21-3 atas ganda putri Jerman, Linda Eiffel, Isabel Lohau. Ganda putri Amerika Serikat, Srivedia dan Ishika Jaiswal, kalah 9-21, 18-21 dari ganda putri Inggris, Chloe Bates, Lauren Smith. Ganda putri Malaysia, Perlitan Tinaa Muralit Haran, kalah 13-21, 21-15 dan 15-21 dari ganda putri Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Ganda putri Belanda, Deborah Jill, Cheryl Seinen, kalah 18-21, 23-21 dan 16-21 dari ganda putri Denmark, Maiken Fulgaard, Sarah Tigesen. Ganda putri Chinese Taipei, Le Chiaxin, Teng Chuxun, menang 21-19, 21-16 atas ganda putri Bulgaria, Gabriela Stoffa, Stefani Stoifa. Ganda putri Cina, Cheng Qingchen, Jia Yifan, menang 21-11 dan 21-13 atas ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Ganda putri Cina lainnya, Zhang Shuqia, Zheng Yu, menang 21-11 dan 21-12 atas ganda putri Jepang, Rui Hirokami dan Yuna Kato. Ganda putri Prancis, Margot Lambert, Annette Rand, menang 21-19, 18-21 dan 21-15 atas ganda putri Malaysia, Vivian Ho, Lim Chiu Sin. Dan hasil lengkap dari ganda campuran, ganda campuran Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, kalah 20-22, 21-18 dan 24-26 dari ganda campuran Hong Kong, Leh Chun dan NGTS Yao. Ganda campuran Malaysia, Chen Tang Ji dan Toh Ewei, kalah 19-21, 24-22 dan 17-21 dari ganda campuran Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsumoto. Ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng dan Lai Peijing, menang 2 set langsung atas ganda campuran asal Indonesia, Rino Frivaldi, Pita Mentari, 21-19 dan 21-18. Ganda campuran Cina, Zheng Siwei, Huang Yekiong, menang 21-9 dan 21-15 atas ganda campuran Denmark, Matthias dan Amalie Magelo. Ganda campuran Prancis, Tom Gitzquel, Delphine Delroux, menang 21-19 dan 21-15 atas ganda campuran Korea Selatan. Ganda campuran Jerman, Jensen dan Linda Effler, kalah 19-21 dan 16-21 dari ganda campuran Indonesia, Rehan Noval dan Lisa Ayu. Ganda campuran Jepang, Kyohei Yamashita, Naru Shinoya, menang atas Marcus Ellis dan Lauren Smith asal Inggris.